Wah. Babon yang gede nih. Yang main empang gitu. Dapat bos, kakak bos. Kakak, maaf Om. Mas Wahid ya? Mas Wahid tadi makan apa sih? Jos, kakak bos. Makan telur. Dia maksudnya dari statusnya kakak. Kakak. Size-nya mayan. Apa? Makannya Carolina. Bang Johan tadi udah dituin. 2 kilo ada ini. Masa iya? Ada, si Awang sudah gini. Sekilo mah ada itu. Sekilo. Jus. Amis. Enggak sia-sia ya. Kita bawa. Nah, Om, jangan jauh-jauh sini mah, pinggir. Iya, emang pinggir aja. Siap. Apa Om putus? Kelihatan enggak ya? Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada di spot terlarang. Enggak boleh disebutin ya. Tracknya tadi kakap, mudah-mudahan kelihatan tuh gelap banget bos. Kalau mancing kakap nggak boleh nyalain kamera, nyalain lampu. Kakapnya tadi udah strike satu nih di spotnya Om Marco, channelnya Marco Pusing. Mana kakapnya Wahid tuh? Wahid mana tuh Wahid? Marco Pusing tadi si Om itu udah strike. Nantilah kameranya lah kalau udah agak siangan. Ini kak, ini kebetulan rombongan nih satu tim. Mocel 3 ya? 4 kali, ente 2. Oh iya. 3 ya? Jangan disebutin katanya kalau enggak kerekam. Oh ini banyak banget nih sabarannya, Bos. Aduh. Tapi sayang ini enggak bisa ngerekam ini. Tuh udah hilang aja pelampung saya tuh. Oke, mudah-mudahan ada strike lagi dan bisa kerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Spot terlarang, gelap, Bos. Belakang gedung ini nih pokoknya cari aja nih. Ya selama bisa memancing aja. Pokoknya ikan apa aja. Ini kita nggak target ya. Nggak sengaja tadi kakapnya ngocel. Pon bang. Tarpon. Bos. Terpon. Tarpon bos. Mayan. Babon. Selamat kan. Cus. Kali. Dua kali. Ketiga kali ini bau masuk. Udah kedidik. Ini karpon. Eh kakap. Kakap bos. Siripnya, insangnya om. Insang. Oke, insang. Aduh. Dendam gua terbalaskan. Mantap. Alhamdulillah. Oh, si angler. Gimana, Win? Dendam gua terbalaskan, Win. Mantap, Bos. Jos ini yang strike Bang Oji. Oji Angler. Kayaknya pernah denger deh. Iya, ngetanya Bang Marto udah kalau kita. Iya, kayaknya pernah denger ini. Om Oji Angler. Nih, ya sekitar hampir 2 kilo ini, Mas. Hampir 2 kilo lah. 2 kiloan. 2 kilo mocel lebih. Sekali tadi. Mocel sekali, oh. Iya. Saya belum ngerasain, euy. Sabar, Bang. Iya. Semoga jodoh. Ntar juga diberi. Amin. Oke, Bos. Alhamdulillah. Setelah dipocelin kakap 2 kali dari kerapu bos, nggak tahu namanya kerapu apa, pano katanya macan, tapi nggak tahu. Tahu macan tuh apa nih, kerapu meong. Ada 5 jari itu ya bang? Ada. Hah? 5 jari tinggi kan sih? Emang semua gitu. Gini bang, kalau misalkan di sini kan ini air mau surut nih. Nah itu ikan adanya di sela-sela gini, lu cari aja deh spot-spot yang ada gini, lemparin aja. Kondisi paginya bos, wih spotnya ajib. As, Jos, double strike rapunya, mana? Double strike. Curang kok
Curannya metut-metut. Ini kolong ini juga banyak ya Om ya. Gede banget. Wah, wah, wah. Wah. Babon, babon nih gede nih. Kakap. Loh, kakap. Kakap, kakap. Wah, wah. Naik lagi kerapu, kakap, kakap tompel. Anjir, putus bos. Kakap, bener om di situ pojok. Yakin makan. Pindah yuk pojok. Bener om, pojok situ. Depan ya. Bismillahirrahmanirrahim bos. Mudah-mudahan kakap beneran. Tidak begitu mengecewakan kakapku. Aduh. Ini dong, kakap. Kerapu lagi aja, nggak percaya si omnya. Saya bilangin di situ gede. Aduh, keduluan kan. Lagi bos, babon kerapunya, oi. Lagi lagi malam minggu depan. Aduh, kakapnya belum nih, belum ngerasain landed. Beli lagi aja ya udangnya. Iya, kayaknya kalau buat ini kerapunya nih habis ya? Habis, Om. Habis. Udah belum makan tuh, Bang. Kamu kan dimakan? Ini makan, Bang. Iya.